Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. La ya'ti bil hasanati illa billah. Bismillah ma syaa Allah. لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم السابق الباشر الناذر الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم إمام العمل والعمل تابعه وقال أيضا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانية صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس السعيد لمن لبس الجديد وإنما السعيد لمن خاف بالوعيد ليس السعيد لمن تزين بزينة الدنيا وإنما السعيد لمن تزود بزاد التقوى ليس السعيد لمن طعم الحلاوة وإنما السعيد لمن ترك العداوة ليس السعيد لمن ركب المطايا وإنما السعيد لمن ترك الخطايا ليس السعيد لمن بسط البساط وإنما السعيد لمن جاوز الصراط ليس السعيد لمن شرب الخمر والبير وإنما السعيد لمن اشتغل بالتحميد والتكبير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis dan kepada Sahibul Bait, Sahibul Madrasah, Sahibul Madrasah, Sahibul Fadilah Al-Mukarram, selaku Tuan Sekolah, Mudir Sekolah, kepada Babu Mi dan keluarganya, dan semualah para-para ustaz dan ustazah, muallimin muallimat, murabbi murabbiyah, dan para-para pelajar daripada lelaki baik, perempuan baik, dan seterus kepada kaum ibu dan kaum bapa, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang mana bersama kita pada petang yang mulia ini. Dan alhamdulillah
Bersyukurlah kita kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala we masa we peluang kepada ambo dan juga kepada adik-adik pelajar dan juga kepada kaum ibu dan kaum bapa, para-para ustaz dan ustazah, dapat kita bersama-sama ambil masa ala qadar pada petang yang mulia ini. Dan mudah-mudahan perhimpunan kita pada petang ini dapat maghfirah, dapat keampunan daripada Allah, dapat hidayah, dapat pertunjuk daripada Allah, dapat inayah, dapat pertolongan daripada Allah. Dan yang penting, mudah-mudahan di dalam setiap gerak-geri kita ni, sama ada makanan kita, minuman kita, ucapan kita, baik daripada hujung kepala hingga sampai hujung kaki, yang kita minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala redha di atas kehidupan kita di dunia hingga sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk. Allah dikatakan al-khaliqul makhluqat, yang mencipta, yang menjadi, yang mengada, yang mentadbir, yang membuat makhluk yang kita nampak di dunia hari ini. Maka makhluk Allah Subhanahu wa taala ni macam-macam jenis makhluk. Ada daripada makhluk Allah yang bernama arasy, ada makhluk Allah yang bernama kursi, daripada langit, daripada bumi, daripada malaikat, daripada jenis jin, daripada jenis manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ni dia pilih kita ramai-ramai pada petang yang mulia ini. Allah taala pilih kita ni daripada jenis makhluk yang bernama manusia. Kenapa lagi tu? Kita ni orang panggil satu bagai, satu nau daripada makhluk yang Allah Ta'ala menjadi yang bernama manusia. Kita ni menut, kita ni manusia. Kemudian apabila sebut kata manusia ni, ya dua ya. Mana dua? Yang pertama, manusia yang berjaya. Tu yang pertama. Orang panggil manusia hak prasok kuam samrit, tu yang pertama. Dan yang kedua, manusia yang tak jaya, manusia yang lomlew, manusia yang tak prasok kuam samrit, ni manusia. Kalau siapa dia berjaya, kalau siapa dia prasok kuam samrit, orang ni dia berjaya bukan setakat dunia ni, dia akan berjaya sampai akhirat yang kekal abadi, abadan abada selama-lamanya. Kalau manusia tak berjaya, manusia tu gagal, manusia tak selamat, manusia tu lomlew, ia bukan sekat dunia ni, ia akan tak berjaya sampai neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal iyaza billah summa wal iyaza billah. Lalu tu saya nak tanya para pelajar ni. Hei para pelajar. Ha, panah ni, panah ni. Geno jenera tak ada apa tu tu tu. Hei, hei para pelajar, amo nak tanya satu soalan. Kita ni nak berjaya ke nak tak berjaya? Kita nak jaya ke tak jaya? Ke tak apa berlaku ikut? Kita ni kena berjaya. Mesti kita kena berjaya. Kemudian guru kita ni, cikgu tadika, ia ajar kita ni jauh di alih botol lagi dah. Ia ajar kita jauh di alih botol lagi dah. Kemudian sebagai mukadimah untuk kita pada pertanding, kalau siapa dia nak berjaya dalam hidup, kita kena ingat molek alih botol. Ingat dah alih botol? Ingat dah. Kita ngaji dulu ni. Cikgu ajar alih. Alih ke apa? Alih. Alih bo kena dah. Alif ayam. Masa habis dikilih ye tak betul tu. Hati dia ni. Alih ayam. Kita kena tukar. Daripada alih ayam,
daripada alih ikan ia kena tukar dah. Ada setengah dia ingat alih ayah tu. Sabik tak kalau bersakor tu kilih ayah tu. Kilih ayah bapak, kilih ayah hotel lah. Mampu dah tak kukau. Alih ayam, boya, burung. Bo burung sampai berakhir dengan burung Allah ni. Ya ingat jauh itu lagi dah. Alih ayam, bo burung to to terus sabir bunuh terus salah ni. Ah dia budak-budak learning ni ya ingat alih botol. Alih ayam, bo burung to terus. Kalau hak jatuh baik, kalau betina baik, dia suka terosak. Apabila manusia dia suka terosak, siapa tak mengaji, tak belajar, itulah lom lew dalam hidup kita. Alih ayam, bo burung, tak terosak, tak sah. Hak kita nak gapo ni? Alif. Alif. Isteri, kalau budak lagi. Ah, isteri tak ada apa, mana ni? Alif isteri dah. Alif. Bo. Eh. To. Alif. Allah pun boleh. Alif ibu. Kita ni kena ingat ke ibu kita. Kena ingat ke mak kita. Ibu kita letih dengan kita banyak. Apa dah? Mak kita ni, ibu kita ni dengan anak dia tu promocan perituk rubai. Hagana promocan perituk rubai ni, jadi dia mengandung kita. Dia mengandung kita 9 bulan, kena bayar tak? Peri. Lepas tu dia beranak, sakit perut nak beranak, peri. Lepas tu dia pera kita siapa besar, peri. Dia duit-duit kita 20, 40, 90, 100, beri. Kita nak sika, dia beli sika, wih, beri. Kita nak mutu, beli mutu, wih, beri. Kita nak bini, dia gadah tanah benar, beri. Lepas tu tak kalau menikah, boleh anak. Hatta kemok pula pera, beri pula dah pera. Beri siapa kena, aku. Jauh daripada pura besar ni. Hengo siapa pera cucu mak peri dengan kita. Sampai kita jadi anak. Yang pertama alih ibu yang kita kena ingat. Kena ingat ke ibu kita. Kita nak buat gapa ni. Kita pejam mata kita gambar muka mak lah apa dah. Ni kure-kure. Kita nak jadi gapa. Nak pergi ke mana. Nak buat nama. Pejam mata kita gambar muka mak lah apa dah. Yang pertama alif ibu, yang kedua bapa ataupun babo bukan ku ngak aku dia kelai-kelai. Yang pertama ibu, yang kedua bapa. Ayah kita letih dengan kita. Dia dah taruh duit usah reh 20 40 60 100. Kita klik tak main usah rela mak mekis 100 500 1000. Alif ibu, bo bapak to titau palo titau. Kena. Alif ibu, bo bapak to titau mai. To ni tuntut ilmu. Ninglah baru jaya dalam hidup kita. Saya tanya tadi, kita jadi manusia ni tak sama dengan lembu. Hei, lembu ada dah, lembu jaya, lembu tak jaya, ada dah. Ada dah. Lembu ni ni, kalau gemuk mahal sikit, banyak daging. Kalau kurus tu, murah sikit. Ya gitu ya lembu. Kalau daging banyak, laku mahal. Kalau kurus, laku murah. Ya pada setara tu ya lembu. Apabila kita manusia ni, kita sebagai manusia ni, kalau kita ingat alih botol berjaya dalam hidup kita, yang pertama ingat kepada ibu kita. Alif Allah, alif Islam, alif ibu, kena ingat. Ha tu dia. Yang kedua bapa kita ada mengajar kita. Bo bapa kita ada sangga kita. Ni kita kena ingat bo bapa. Patu dia ni, bapa ni ada dua. Bapa jismani dan bapa ruhani. Demikian ibu, ada ibu jismani, ibu ruhani.
Mana ibu jismani? Mana bapa jismani? Hadu win market kita, hawi duit kita, hadu sangga kita, hatu ibu bapa jismani. Ada satu lagi, ibu bapa ruhani. Mana ibu bapa ruhani? Cikgu kita, ustaz kita, hadu mengajar kita. Demon ini ialah ibu bapa ruhani yang menghidupkan roh kita. Kadang-kadang bapa, ibu bapa kita ni yang menghidup jasad ya. Kamu dia ayah kita apa nama? Guru kita, bapa kita, ustaz, ustazah. Demon ni yang makan ruhani, sabar roh kita hidup dengan sebab ibu bapa ruhani. Dan yang ketiga to, togapoto ialah tuntut ilmu. Kena ngaji, kena belajar, kena ada ilmu. Allahu Rabbi ya Karim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian saya nak banding mudah-mudah ni, nak banding mudah-mudah yang kita setiap orang ni kita faham belaka. Ikan Allah Subhanahu wa taala dia letak selamat berjaya ikan ni nak duduk lagi apa? Ikan ni nak duduk lagi apa ikan? Kena duduk air. Ikan kalau duduk tak darat, baik demo. Ikan hok duduk dalam koli, hok tu mampu dah goreng demo. Ikan ni kalau nak selamat kena duduk air. Kamar di air tu dua. Air toho, air dalek. Pahna tanya, ikan duduk air toho dengan air dalek tu selamat mana dua tu? Air kau dalek, ikan kau selamat. Kalau air tu toho ni, hok tu jalan dua lagi. Orang nampak dia pergi, dia igat. Kalau ikan di air hok duduk dalek, hok tu selamat sikit. Demikian kita manusia ni, kita kena mengaji, kena belajar, kena mendalami dalam ilmu. Ilmu kau banyak, ilmu kau dalam, kau selamat kita hidup dunia sampai akhirat. Allahu Rabbi ya Karim, la haula wala quwata illa billah. Saya nak bagi tahu ni, kita hidup di atas dunia ni sekali sore ya. Hei para-para adik, para-para pelajar ni, kita hidup dunia sekali sore ya. Hidup dunia sekali sore. Dan yang kedua, kita masa muda ni, masa budak, masa wairun sekali sore ya. Kalau kita pelat, kerang ni roca pelat telah pai. Cayalah. Kalau kita pelat, masa wairian kita ceplat telah pai. Kalau kita pelut, kerang ni roca pelut telah pai. Kena doa tahu. Ya kita manusia pelat dengan pelut ya. Pelat dengan pelut. Kalau siapa dia perlu, alhamdulillah. Kalau siapa dia perlu, wal'iyazabillah, summa wal'iyazabillah. Orang yang perlu, orang mengaji. Siapa yang tak mengaji, orang tu perlu. Tak ada dengar lagi nak aku Allah mujur. Masa budak hari tu, masa muda hari tu mujur tak mengaji. Tak ada besok dengar lagi lah sejarah ni. Lani dia tua dah lah ni. Kau dia dah perumah. Patu dia mujur, Allah mujur masa muda itu mengaji dak, wa'amah dak, semaya dak. Belah ni jaya dah kalau ni, kan? Dulu aku tak mengaji, tak biasa dengar lagi ni. Hada dengar lah ni, saya dulu aku tak mengaji, saya dulu aku tak sungguh, saya dulu aku tak belajar. Dok sesah masa tua, sampai kita masa mengaji, kita mengaji high time tea. Setiap sekolah, saya raya, kita ni wairian bukan wairak. Pera, tak pergi tak tu. Kita ni wirian, kita ni rian ya khat, lemah ya ting, puying ya yung, mungte seksa, pu Allah Ta'ala, mai pun paya septit, telah ciwit, kau rob to po mele kun tru. Allah Rabbi ya kari. Apa ni? Ning kalau nak jaya dalam belajar, yang pertama, rian yakat mengaji jangan putuh, jangan putuh. Kita mengaji kena lopak kelas, jangan lopak pagar. Ah tu dia tu, ngaji jangan putuh, ngaji wis sungguh. Saya nak ayak ni, kalau siapa dia masa mengaji
Dia tak ada sign. Akhir dia lah banyak sign. Kalau siapa dia masa mengaji, dia tu tak ada sign. Akhir dia banyak sign. Kalau siapa dia masa mengaji, banyak sign. Akhir dia lah tak ada sign. Ha, tu kaedah. Kalau masa mengaji, kita sign banyak. Dup sign YouTube, sign dengan dia siapa, tak ada nak mengaji. Kegimah dia tu, kegimah dia ni. Kegimah berjalan tu, berjalan sini. Habis masa dengan sain, habis masa dengan berjalan. Akhir kita tak ada ilmu. Apabila kita tak ada ilmu, siapa dia menghurung kita? Akhir tak ada sain. Kalau masa ngaji kita ni tak ada sain. Kodoh dengan kita, kodoh mengapa, kodoh dengan surat, tak ada sain. Akhir kita boleh ilmu, masa itulah kita banyak sain pada masa itu. Sabirian yakat, ngaji kena wisungguh. Al-ilmu bita'allum. Ta'allam. Main apa? Ta'allam. Kena bersungguh. Takalluh. Kena bersungguh. Bukan benar main-main. Nak kaya ni? Ya benar main ni. Gapa benar main? Bola. Panggil konglin. Benar main. Bola. Sepak. Tu benar main. Haji. Itu benar main. Ada pun mengaji ni. Bukan yang lain-lain. Bukan benar main mengaji ni. Benar kena bersungguh. Kena bersungguh. Sabar kalau mengaji main-main tak leh. Ada satu kitab. Nih. Ni adik-adik kakak ni pandai belakang dah. Kita mengaji dalam ilmu sorof. Dalam ilmu sorah. Mula-mula sekali. Gapa dia? Ialah kita mengapa tu? Nasara yang suruh. Sulasi apa tu? Sulasi? Sulasi? Haa, tu dia ni. Ya ada nebab. Nawi kita tergambar. Masalah mengaji ni. Yang pertama, Nasara yang suruh. Apa makna Nasara yang suruh? Makna? Tolong. Kamu dia. Apabila kita mengaji ni, gurulah mari tolong kita. Kalau dengan sebab tidak ada guru, kita tak kena agama hari ni. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kita mari tolong kita dapat adalah cerah. Siapa dia? Guru. Ya tolong kita. Nasara yang suruh. Apabila Nasara yang suruh, bak yang kedua tu apa? Darabayad yadribu. Tak kalau tolong dah. Ajar dah. Tapi tak erti yang nak darabah. Gapa darabah? Katak. Bukan katak. Itu pukul. Ya kena katak. Ya kena godeh. Kena pukul. Apabila pak darabah yang terbuka. Pop dia katak. Ya terbuka. Apabila katak. Pop. Ya terbuka. Pah. Gapa terbuka ni? Fatahayaf. Yaftahu. Itu bak yang tiga. Apabila terbuka pah, dia masuk. Dia ada kata yang tak boleh masuk. Dia kena buka pun masuk. Haa, itu dia. Apabila terbuka pah, dia masuk. Masuk ke apa? Alimaya ya'lamu. Ini bak yang kapal. Lihat seorang yang terngaji. Masuk alimaya lamu. Manusia ni. Apabila masuk alima ya'lamu, dia masuk ilmu, ya ada ilmu, orang ni dengan serta-merta ya dapat hasunayah sunu, jadi molek, jadi baik orang tu, akhlak jadi mulia, wa amma apa rajin dengan tu dia takut, jadi molek hasunayah sunu. Faham manusia nak ayat ni? Apabila ada dua perkara ni, satu ada alima ya'lamu, yang kedua ada hasuna yahsunu, orang ni lazim cerak dia dapat hasibayah sibu. Apa hasibayah sibu? Mana kira Tuhan wak kira, masyarakat wak kira, orang kampung wak kira, semua wak kira dengan dia. Dengan sebab manusia, ada alima ya'lamu hasuna yasunu. Barulah dapat kemoncok hasibayah sibu. Hei adik-adik pelajar, mengaji banyak. Lebih lagi kita orang jatuh, Allahu Rabbi. Hei, nak orang jatuh ni. Orang jatuh ni Allah Ta'ala lebih di otak. Jangan nak menak beku pas kerak itu, keria.
Orang jatuh lah ni litah di tina habis. Masa malu. Lah ni litah di tina habis. Lah ni cikgu bertina, ustazah bertina. Hatinya mama jadi bertina habis. Tak ada mama jatuh. Hatinya tu tak pernah bertina lah ni. Tino be, sedadu betino, pejabat tino, poh tino, apa ni? Fajate do mana habis tak tahu? Lani nyetel betino habis, lani betino ni masya Allah, mereh mutu betino lah ni. Tewah bola betino, main sepak betino, benep betino habis ngajate lani. Cuma gap betino ya Allah so yang ngajate. Gapo? Tewah kecing boleh jebuh tu ya Allah. Allah lai lai. Lain pada tu napa nak benar dia habis ya. Hei pak jatah meh kuno ya. Orang jatah ni Allah Ta'ala lebih dipala otak semong-semong. Lebih lagi kita orang jatah ni kenisa ni kena pandai sungguh. Kenisa, kenisa silap sikit sesat. Haa tu dia kena reti kenisa. Neng buang neng pen song-song si si pet pet si pok si pok sam song hok si hok si hai hok si hok si 1 2 8 1 2 8 1 2 8 song ha hok song ha hok song ha hok ha 510 12 510 kena wiliga. Otak jangan menak pun sekerak. Kena wili liga. Orang jatuh kalau otak liga, okak bini dua. Allah. Itu kelolos. Allah ni menak beku pun sekerak. Kita orang jatuh ni lebih dipala. Mana dalih? Apabila orang jatuh mati, tu imej semayang-mayang, ya maya betul mana? Ya diri betul mana orang jatuh mati ni? Ya diri betul pala. Bukan diri tak pala hidup semula. Ia berdiri betul dengan palo. Nak no, wayak kata orang jatuh lebih di otak. Pias maya-maya tu. Pah maya-maya yang paling mudah dalam dunia. Usali mayiti mayita. Duit orang mati boleh? Tak berah dengar? Sekut dengar? Nak keluar duit miak? Oh lah. Tak pandai kau bodoh. Allah Rabbi ya kari. Ni maya-maya. Fatina tak lagi. Ning dia. Sampai kita masa ngaji guna otak kita nak berjaya dunia akhirat. Allah Rabbi, kita ambil contoh yang dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rian yakat ngaji de ilmu ada ne. Allah Rabbi, takwa yang mai lalu dah takut Tuhan. Di hari ning hak kita sedih ne. Ni kita baik terang-terang ni. Nak kali kita semaya kita celah ke Yahudi. Nak kali kita semaya kita celah ke Nasrani. Bila? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklahkan kami ya Allah jalan yang lurus. Ya Allah, tunjuklah kepada kami jalan yang betul. Mana jalan betul, jalan benar ni? Siratal lazina an'amta alaihim. Jalan yang benar, jalan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan man allazina an'amta alaihim ai minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Pak saya nak tanya. Jalan betul ni pak jalan ni. Jalan nabi. Jalan siddiqin, syuhada wassalihin. Pak nak tanya. Nabi ni nah, nabi mana kata gi kau dah? Ada tak boleh kita? Nabi mana kata gi kau dah? Ada dah? Ada. Nabi Muhammad besok ayak suruh gi kau dah? Tak ada. Orang Siddiq mana kata gi kau dah? Tak ada. Syuhada gi kau dah? Orang soleh gi kau dah? Hak tu hai jamin kata jalan selamat. Hak tu hai jamin kata jalan betul ni. Tak ada gi kau dah suruh apa? Kalau kita nak betul, nak selamat, jangan pergi. Hal paling sedih di hari ini, anak Melayu kita bakal pergi ni. Ya, orang tiga wilayah ni, jadi boleh pergi habis. Ikut hari dia mengangkat tahun pun gomo, pimai pun gomo, walintai walintai pun gomo. Ya, orang tiga wilayah ni, orang tu bak ngan ni. Kalau bak makan apa jadi?
bermakan yang dah tiru. Yang dah tiru. Orang petani tiga wilayah ni. Supaya pergi Mekah. Allah nak tukang arak dah. Hari tu terkejut jumpa dengan dia. Serubai merah pakai egar dua lapis. Gamak tak usah saya no. Kenapa mak ada rumah? Yang dah tiru. Kalau bak makan, kalau bak mengajuk, yang mudah. Sampai hari kebesaran orang agama asing. Bukan kerja kita. Lakum di nukum waliyadi. Ha tu dia ni. Ha tu patut-patut kena ingat. Apabila kita semaya, kita kata lagi. Ghairil maghdubi alaihim. Kita minta dengan Allah, ya Allah, minta wijau daripada jalan yang al-maghdubi alaihim. Jalan hak Tuhan marah. Orang hak Tuhan murah. Siapa dia al-maghdubi alaihim? Al-Yahudi. Jalan yang Yahudi. Lepas tu waladdalin. Waladdal mengaji tajwid betul waladdal tu bak 5 hari dah betul waladdal. Walad tak bulat lagi tu. Dok betul waladdo walatho. Waladdo walad dok betul waladdo. Apa waladdalin? Minta dengan Allah wi jauh daripada jalan yang sesat. Mana jalan yang sesat? Ialah jalan An-Nasara. Nak bagi tahu kata gapo ni? Umat Islam satu dunia. Khusus di tiga wilayah ni. Nak kali kita semaya, kita celah Yahudi, kita celah Nasara, kita tambah ke Yahudi, kita tambah ke Nasara. Tapi tempat sedih betul mana? Apabila tahun baru Wan Pimai, kita pakai giruam dengan dia. Ni tempat silap, ni tempat salah. Kita sebagai umat Islam yang kita dah kata semua radhitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Napa ni? Ha tu dia kelik asal cerita. Yang pertama, rian yakat. Mengaji jangan putus. Mengaji wi sungguh. Dan yang kedua, lamat yatim. Semaya jangan tinggal. Hobi mekali Fortino. Ada setengah Fortino tu pelik. Hei dia tu cukup sebulan. Hei cak nama tau. Allahu Rabbi. Hei dia tu lebih pada 15 hari. Siapa tu laki tu pelik. Hei bini dia. Hati dia. Dek lah anak dek lah dek. Hei. Malaysia. Hei. Hari tu malam jemaah hujan lebat sejuk sangat. Lah mana dek? Hei. Nak malam mari. Ni dia. Ya sebenarnya bukan hei. Hei. Hei malah. Ingat kita jadi orang Islam ni kena semaya. Kena semaya. Di hari ni berapa ramai pemuda hari ni berhari-hari kain orang ni. Tino berhari kain kalau tak ada yang tino. Kain FIFA yang tu. Kalau kecil dengan jatuh pupuk eh, kira-kira. Maikin siapa tak semaya orang lain ni dek. Maikin siapa tak semaya. Hei, kalau kain masuk siapa di kubur tak apa. Terosak tak siapa di kubur ni. Maikin siapa tak semaya bukan di orang lain ni. Lain kain maikin pelat. Lemar maikin krup. Wajah maikin keluar narok. Ciwit toncup capin yang ngai. Allah Rabbi ya cari. Hei, hei. Ni yang kita kena mikir. Maikin siapa buka roblah malah. Siapa buka satu malah. Maikin. Tua tu tangan kita pun isak kuda dah. Loh bertukang apa isak kuda. Ha ni dia ni. Lenke maker pula. Lemat mikro. Semaya jangan tinggal. Nak berkat dalam hidup. Kena kering buat semaya. Ni keberkatan dalam hidup kena kering buat semaya. Hak amal paling sedih sikit ni. Anak tu benar lah. Mopok. Berapa ramai ibu bapa hari ni. Anak dia tidur waktu subuh dia tak gerak. Ramai benar hari ni. Ibu bapa ni kadang-kadang dia bangun subuh. Jalan bobo atau tak apa. Takut anak leduh. Akenu. Gano tak gerak anak. Saya nak tanya betul-betul. Misalnya kalau rumah kita terbakar, rumah kita makan api, anak kita tidur, kita gerak dah. Gerak. Anak tak bangun. Herat. Tak bangun lagi. Tak bangun lagi. Simuk air. Tak bangun lagi. Herat susah. Hagano. Kita saya ke anak kita takut terbakar dengan api dunia. Tapi di hari ini
Anak kita tabang maya subuh, kita mopok tak gerak, kita khabar gedak. Kita sebagai mopok solat, kita halak. We anak kita terbakar api neraka wal iazabilah. Ha ni dia ni. Hey, kita ni tak kala ceramah, kita kata sungguh. Kita jijak sungguh. Ning ceramah keluar kereta kuat dah. Sopak satu jauh. Hari tu gaduh ngajar di tangtu hari tu. Pio wa kereta, kereta kau mahal wa 40. Beli sikal lah miyak tak harap. Loh, wa kereta kena derah. Sopak satu jauh pilih lekor dua tu. Mung laku tak mahu lah kau. Allah Rabbi ya Karim. Ha ni dia, kita pia ceramah ya. Kita bersungguh. Kalau kita mengkecek dengan mopok belain, kecek dengan tu guru belain, duk kawe gu selain, kecek dengan tino belain. Ku dah wajah gak. Allah Rabbi ya Karim. Ha ni dia. Ni kena mikir. Semaya jangan tinggal. Kalau nak berkat lagi dalam hidup ni, tahajud. Siapa dia amal dengan tahajud, orang ni Allah Ta'ala ni wi ilmu pelak-pelak dia. Allah Ta'ala ilmu laduni pada dia. Orang beramal dengan tahajud bukan terkejut atau nak kecing. Ha ni tahajud. Eh manusia ni dia malah tahajud, dia bangun terkejut. Manusia dia tambah taubat, dia tahu buat. Tahu nak buat, tahu saya taubat. Hatu tak jaya hari ni Allah Rabbi. Sabik, rian yaka, lemak riating. Lepas tu ni, puying yayung. Hei, fajateh mana ya. Di dalam masa ngaji, kita rian hai temti. Tak kena ada bergaduh buat tino. Hei, lah ni tino ramah. Ramah. Ngaji boleh ilmu sudah. Hei, lah ni kau selapih, kau jangok. Kau selapih, kau jangok. Kau selapih, kau jadi. Kau selapih, kau teruk. Hei, Fajate. Ngaji bi sungguh. Ni tuwe besar pedi. I love you dah. Palo apa tau. Tuwe bobung tak ada kerah lagi. I love you. Nak ayah ni. Belum daripada kita nak kata I love you. Kena I love I dulu. Gapa I love I? Lapa I? Bismillah. Ni besar pedi Allah panama pang. Helen fan ni rai sarak. Cayalah. Eh aku tak mai pang. Eh dong ngaji, sekadong ngaji tak biasa temu ni. Dale kita tak biasa sebut. Babun fi bayanil pani tak ada. Ada. Tu dale kata Islam ada. Ni tu we umak. Eh. Palimo pane mai pang dapo tau. Pak kita tak biasa tapi dengar dia mudah kecai. Kau jatuh tu. Assalamualaikum. Wisale tu rocik dah. Wisale tak kena dah. Assalamualaikum. Wisale tu tak kena dah. Assalamualaikum. Gapo assalamualaikum? Allah. Assalamualaikum. Kau jatuh. Hatina pula. Waalaikumsalam. Sama apa lu tu? Khayate ranyo. Khayate katana. Dek. Ne. Ni pi mai ni malam ni ni. Ha. Ya ta. Kita gi countdown. Kita gi countdown. Ya ajak Tino. Patu Tino kata, ben wagi mano? Iko ben wagi mano? Iko de no gi mano ben wagi. Khof Tino kata, de basa lagi Singapura. Lu. Jauh nak ke Singapura. Kau jatuh kata. Kalau alih kita luk kapur alih. Allah. Sesau. Kata dia. Dek. Ben nak tanya dek. Dek lapar gapo ni. Ben nak wagi dek makan ni. Kau tina kata. Dek lapar bingsu. Kau jatuh jawab. Kalau makan batu gonyoh alih. Loh. Loh dah agak. Lepas tu pula ni. Kau jatuh tanya. Dek. Ginilah kita nak napo mano ni. Hotina kata kita gini napo di sentran. Geno bhim nao. Kita gini napo di sentran. Hajate kata. Giti sing hasetang lah leh. Allah.
Loh. Hok jatuh tanya, "Dek, dek chop si ara ye?" Hok tino jawab, "Dek chop si chompu be, be chompu go." Rai sara, "Dek, dek chop de nam ara ye? Dek chop de nam som be, be ai som go." Ya makek tung. "Dek, dek chop." Nah, "Dek chop kin kau ka ara ye?" Hok tino jawab, "Dek chop kin kau kap 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 keng som be, be ke som go." Patu kor was tengah. "Dek, dek le mak reyang ah." Hatina jawab, "Dek tak le maya, dek mari hebe, be mari hego." Allahu rabbi ya karim. Ning rai sara. Rai sara. Han dia ni, sabe len fan ugi maso. Pali moje de mapoh ngari yo yo. Mai kai li moje, kem ngeceh li moje. Paman mano maso tengah kita. Sabe kita ne. Tak pandai mai pen. Kita be muda-muda, kita be terung-terung. Nak bini bila masa minta, nak pakai jadi, tambah kuat lagi. Nikah pinah wali, saksi hatu hari. InsyaAllah nikah beri, ku kena dengan Tok Godi. Allahu Rabbi. Ni gapo dah pergi anak gato, kau dah, kau dah, wala tak, wala tak apa tau. Tak ada dalam Islam. Sampai, hei pajata, puying ya yung. InsyaAllah ni. Insyaallah pun. Pahe Fatino, pucai ya yung. Jangan yung orang teh. Eh kita yak tutur ni Allah subhanallah. Eh kita pi ceramah ya digamuk ni, kecek di banyo. Kalau duk sore tak kecek. Ku tak kecek dia gila. Nak yak tutur ni. Eh Fatino, kau muda-muda ni. Kalau jumpa kota ning naga jalan mana jangan tegur ku malu. Kita malu. Demo ita aku nak lari dah. Sungguh dah ni. Tosa kata tona to tua. Dale pe po jang eh. Sebab ku merah pen bulan ku rapen mia dina ni. Adrian. Sampai aku malu, ku malu ni. Ya betul. Kamarian. Rian ya ka. Lemak ya ting. Pu ying ya yung. Pu cai ya yung. Mung te seksa. Ngaji wi banyak. Ngapa wi banyak? Tengok kita wi banyak. Mudah-mudahan kita berjaya dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amun banding gini. Kita naik tak kapal terbang. Kita naik tak kapal terbang. Lepas pada tu ni. Ha. Kita duk tak punya. Ha, gel bare. Dengar, dengar. Dengar. Kemudian, itu dia ni. Masa kita dalam belajar ni, kita belajar biar banyak. Adik-adik, kena ada bergaul. Kena ada bergaul. Kena bergaul. Bergaul ni ada dua. Ya, bergaul lagi. Ada bergaul mahal dengan bergaul murah. Pasal ini orang yang lah. Berumahan ni berumahan mana berumahan?
Pulau Mahal pergi mana? Noya pergi mana? Pami kes diri. Beruk ni kalau nawi harga mahal, yang pertama kena pandai pulahnya. Yang kedua rajin pulahnya. Yang ketiga tengah kerengo. Yang keempat pandai koyoknya. Yang kelima pandai menyayu. Beruk ni ni kalau nak pergi harga mahal, yang pertama kena pandai pulahnya. Gapo pandai pulahnya? Ada ilmu. Beruk ni apabila ada ilmu mahal lah dah. Kalau 5,000 nak 6,000 nak 7,000. Sebab gapo yang pandai pulahnya? Kalau pandai pulahnya saja beruk ni, tapi malah pulahnya tak ada juga. Kena pandai pulahnya, lepas tu rajin pulahnya. Dua. Dan yang ketiga ni penting. Banyak pulahnya, rajin pulahnya ni. Lepas tu yang tiga, tengah kengoh. Dengan kengoh ya tak takut, dengan kengoh ya tak hirah. Demikian kita manusia ni, kalau nak lebih kita di sisi Allah, yang pertama kena ada ilmu. Yang kedua kena rajin wa amal. Yang ketiga kena sabar di atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita ada harga kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Napa dah tu? Allahu rabbi. Itulah di antara rian yaka, lamar yating, huying yayung, mung tersaksa per Allah taala. Ini penting. Di dalam kita mengaji ni, kita letak kerana wi molek. Kita mengaji ni ni letak niat lillah wi molek. Supaya motong tu sudu dengan purung sama betul tu. Kalau sudu dekat lain, purung ke lain, hatu tak ada sekerak ya lilih ke batas tu. Purung dengan sudu ni kena sama betul. Demikian tak kala kita mengaji, hati kita ni kena wi betul niat ikhlas lillahi ta'ala. Dengan sebab kita niat betul, niat ikhlas, mudah kita dalam ngaji. Allah ta'ala wi ilmu kepada kita. Allahu rabbi ya karim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa ni? Apa tu? Dan mungkin seksa buat Allah ta'ala mai pengpaya septik. Eh, payate. Saya nak yang ni. Dunia hari ni ni, kalau saya ada perhati tengok, manusia ni, dia saya kepada gambar lebih pada diri sendiri. Orang akhir zaman, dia rakru makuatu eh. Ke gambar tu dia saya, misalnya, orang pukul gambar ni orang. Hal lain tu jangok-jangok belakang. Nanti gambar dia tu ni, lidah jelek, mata belalak, dahi terai. Pada mana kata? Poh oleh Facebook ni, jangan poh, jangan poh. Hagaimana? Dia tak ambuh gambar yang tak boleh. Misalnya, ambil gambar dia, kita capai tiga. Kita di pintu pingsi. Ambil gambar dia, kerak tekak oleh sekerak. Ambil berah, ambil telur, ambil duit tau situ. Nak tak? Tak ambuh. Ni dalil kata kegambar lagi kita saya. Kita rak rup tu ing. Rup lagi pun kita saya. Tapi gana tubuh kita tak saya. Hei no ya fayate. Hei fayate. Amo dah mikir lah. Tak ada dah. Orang paling bodoh. Orang tinggal tisu. Tak ada dah. Siapa dia? Kunti tamrai tu ing. Kun un. Tamrai rau. Man mai tau. Kap rau. Tamrai tua ro ing. Kun un. Tamnya nyo kap kita. Man mai tau. Kap kita. Tamnya nyo. Kap kita ing. Tu siapa pun layu tu. Ngong, ngong, ngong. Pai to, pai to. Ya to. Allah Rabbi. Orang wak nyanyo kita ni tak sama dengan kita wak nyanyo kita sendiri. Di hari ni berapa ramai manusia ni dia nyanyo ke dia sendiri. Hei para pelajar ni, orang rung dulu dia masa kira. Yang pertama ni tak nak mikir banyak, rokok pun jangan terang. Nak tanya ni apa kelebihan rokok?
Apa kelemahan kau? Ha, cuba jawab. Apa kelemahan kau? Ialah puting. Hatu kelemahan kau puting. Hatu kelemahan kau. Kelemahan kau puting. Ketinggian ketinggian kau asal. Tu ya. Ni rokok. Sampai orang dulu ni. Kalau dia isap rokok, dia rokok saja. Tapi di hari ni, astagfirullah. Bukan sekadar rokok. Sampai ketung. Sampai hubak. Sampai yaba, yama, yae, jorke, yata, yang ngut. Habisnya gomot dia. Hei, Fortino, mana tanya. Hei, Fortino. Nak kedok. Orang jatuh, tok lelaki makan ketung. Nak tak? Mendengar. Orang tino ya tambah orang jatuh makan ketung. Tak ada tak ada ketung. Sama for dia tu. Oh kemah saya ikut orang tu. Harang no. Sari-sari pak puya. Pak puya sari. Ah pak puya bengang. Bahasa kemah bahasa teh. Ha ni dia. Hei for jatuh. Nak tanya pula. Benar ke tak? Orang tino tak semaya. Maka ketak. Maka sikap. Kau tak berdicak dari TikTok. Mana tak tino lah tu? Dengar. Allahu Rabbi ya Karim. Dengar. Hei, Fak Tino. Orang jatuh tak ambuh. Kena makan boleh tengok ni. Amur tengok dapat emak ni. Maka tutup aurat. Maka boleh. Napa jangok belakang ni? Napa jangok belakang? Haudah pada dapat orang tu. Ha. Napa jangok belakang? Orang tino ni. Dia pakai mastura ni. Napa jangok? Mastura. Napa mata dua tu ada hitam. Lek-lek pun besar. Muka dah teras. Muka kelenyar. Tapi tak apa dah. Ni orang tino astagfirullah. Maka we molek. Jaga tubuh. Orang tino lebih diperuk. Lebih diperuk. Hei Fak tino. Muntah sahagat apa yang ni. Hei Fak jatuh nak ni. Mula-mula dia cong. Dia tengok. Dia perhati. Pak dia cong ni. Dia nak cer. Cer bisin. Mula dia cer pak. Dia cip. Mula dia cip. Dia cap. Mula dia cap, dia cup. Mula dia cup, dia cim. Mula dia cim, dia cok. Apabila dia cok, maka coklah tubuh kita. Coklah kod, awasan kita. Tubuh anak, pala Yakob. Tangis air, kaki Yusuf. Ha tu nak bing bayar tu. Nak bing Yakob Yusuf murid. Sampai anak zina bing tak leh. Hei orang tino baru. Wah duit orang baru. Wah nak orang baru. Sup nama. Terosak lagi pakai kes. Apa tu? Hufang lagi orang baru. Lani hufang orang baru takut. Punah. Kita manusia baru mulai. Kau ambil paling berat. Ni nak tepat ambil raya. Kita orang tino ni. Kau nyanyi di hari ni. Maka ketak. Pakai sikap. Kelubung tak pakai. Dopoh dalam Facebook. Bertilah. Kita yang betul-betul ni. Kalau kita kata surat 34. Nak yang ni. Tak ada niat sikabuk. Kalau kata dua kuam sacai. Kalau kata dua kuam cincai. Prokumi huacai. Bagaimana? Ni dia ni. Hei. Hoptino. Kelubung tak pakai. Pakai sikap. Seluar ketak. Dopo dalam Facebook. Lok-lok lah. Hasil lagi jilai lidah. Tu anjing betul-betul. Loh, wak mucung tu babi ke? Nyanyo betina lah tu. Tak lebih apa ni. Astagfirullahalazim. Lo. Ni kita kena jaga. Kena jaga baik-baik ni. Kadang-kadang betina wak narak. Wak muka narak. Hei, betina. Kerma pen puying. Ya tam tua narak. Tak cicai nerup. Sayalah. Wak narak. Wak ebel. Ciu-ciu apa tau. Ya tham tua narak tha cicai narok pagi to fa jaten ya tham tua lo tha cicai leu wallo he fa jaten kalau beno dadah kita makan kitab zina siamale ibu bapa kita diraka tosah wallo la leu
Hei Fatino, ya tham tha ye, tha jit jai le, thơ. Allah Rabbi ya kari. Ini dia. Kenapa weh? Jadilah perempuan yang salihah. Jadilah perempuan yang baik. Jadilah manusia yang boleh pelita masyarakat. Yang kita tambah jadi sapoh masyarakat. Kenar apa ni? Kenar ni? Apa ni? Hai. Apa ni? Hai. Ayo. Nak tanya. Ayo ni lebih mana apa ni? Lebih lagi? Lagi mana lagi? Kau ni panggil apa ni? Ya kita ngaji lefekah. Ada ayat mutlak, ada ayat mustamal, ada ayat mutanajih macam-macam. Nak tanya, ayat gapoh molek sekali. Ayat gapoh? Nak tanya deh. Ayat di atas dunia ni, ayat gapoh nombor satu. Ayat ketum, palo ayat ketum. Gapoh ayat dunia. Wa afdalul miyahi ma'ikan naba' min bani asabi'in nabiyil muttaba' soma'u ma'u zamzama fal aksara fanilu misra soma bakin anhara. Tulis Syekh sebut wa afdalul miyah, dan semelio bagi segala air, selebih-lebih air. Air mana? Min bani asabi'in nabiyil muttaba', air yang keluar di celah jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni air yang pertama. Air yang kedua, air zam-zam. Air yang tiga, air sungai ni. Kenapa lah tu? Kau tulis syair sebab kamar dia. Nabi kita tergambar, kita ngaji lefekah. Ada air mutlak, ada air mustamal, ada air mutanajis. Ambil tiga ni je. Nak tanya, tiga-tiga air ni, kau mana walai? Mutlak, mustamal, mutanajis. Air mutlak. Gapo air mutlak? Tahirun fi nafsi wa mutahhirun li ghairi. Tak itu. Suci pada diri, boleh menyuci yang lain. Kita jadilah seorang manusia seperti air mutlak. Kun kama il mutlak. Jadilah ulamu seperti air mutlak. Gapo air mutlak? Diri kita cuci dah. Diri kita baik. Lepas tu kita dapat menyuci yang lain. Boleh tolong masyarakat, boleh tolong umat, boleh khidmat pada agama. Ni air mutlak. Kita semaya dah, kita ajak wisan kita semaya. Kita rajin mengaji, kita ajak wisan kita mengaji kata. Ni seperti air mutlak. Yang kedua air mustamal. Gapo air mustamal? Cuci pada diri. Tapi nak menyuci yang lain tak boleh. Tu mustamal. Nombor orang semaya tak boleh. Nombor orang junuk tak boleh. Ramai manusia hari ini supaya mustamal. Dia semaya dah, dia puasa dah, dia mengaji dah. Akan tetapi dia tak mikir masyarakat, dia tak mikir umat, dia tak mikir agama. Orang ini supaya mustamal. Iko, kalau siapa dia mikir hari dia, kidreng suan tua. Dia tak mikir haumat, tak mikir masyarakat. Orang ni kama il musta'mal. Supa ay musta'mal. Hak paling berat ni, ay mutanajih. Gapa mutanajih? Hak najih. Dia tu cuma dah. Orang mari duduk dengan dia cuma apa kaya lain. Kita tak semaya dah. Orang bersaing dengan kita tak semaya apa kaya lain. Kita malah ngaji dah. Orang duduk dengan kita siapa tak ngaji ke orang lain. Kita tu pergi kau dau. Ajak orang pula pergi kau dau dengan kita. Tu mutanajih, mutanajih. Aku. Hatu mutanajis. Kenapa ni? Kenapa? Tak apa lagi? Ni mudah-mudah. Nak nampak ni? Hatu dia. Kamar dia. Ni pun sejel lebih lah dah. Hatu dia. Sampai kelihatan saklon kita. Mungtai seksa. Pua Allah Ta'ala. Mai pengpaya septik. Mai pengpaya septik. Jangan makan benda mabuk. Tu kita fayate. Jaga otak, jaga fikir. Pak kita buat tino, jaga pakaian. Jaga aurat, jaga parah. Mudah kita selamat dunia akhirat. Kenapa? Dan akhir untuk kita bertanding ni. Eh, hak sebenar ni tak rok. Tahu dah kata ku tak rok. Tapi ku ok. Sorok serok tapi ku ok.
Sebab kita ingat gini, you look ni tong out, mengetai leo jadi out. Kalau ni mengau mengetai mengout negeru. Caya lah, you look ni tong out. Mengetai leo jadi out. Kalau ni mengau tuk yang, mengetai mengout. Pera. Lom ni tong out. Melayu kata out. Siak out. Melayu cicak, siak cincuk. อยู่โลกนี้ต้องทำใจกลับโลกหน้าจะได้ตามใจโลกนี้ต้องทำใจเดโมกี้เขาเดาทำใจต่อสกีต่อเซกีเดโมวาบุญฮาร์เร่ทำใจต่อเซบัวอยู่โลกนี้กีต่อทำใจอัปโปเวลกีต่อกลับโลกหน้าจะได้ตามใจถ้าโลกนี้มึงตามใจมึงตายมึงต้องทำใจใช่เงี้ยนิ่งยังกีต้องนั่งแสดงนิ่งนับไปอัลลอฮ์sebenarnya tu go tarak tapi bahasa dia agama kita nak tolong umat, tolong masyarakat kita pergi situ sini ni nak we umat Islam ni pakai mikir agama perkuat pelin pelang kita kena berubah dunia hari ni berubah tak berhenti, teknologi lah ni berubah tak berhenti, kenapa gitu? Dunia ni berubah tak berhenti. Pak kita manusia tu berubah. Tak malu ke dunia dah jadi. Dunia ni berubah tak berhenti. Teknologi. Kita ni pun kena berubah hati. Kena berubah. InsyaAllah ni. Jadilah orang terbaik. Jadilah pemuda yang baik. Di dalam sejarah ni. No, dalam sejarah. Di zaman Nabi. Hengake sahabat tabi'in. Orang muda yang bersejarah, salah satu Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang kedua Sa'ad bin Abi Waqqas, Usamah bin Zaid, lagi pula Zubair bin Awam, Zaid bin Sabit, Salman Al-Farisi, Muhammad Al-Qasim, Muhammad Al-Nasir, Abdul Rahman Al-Nasir, lagi pula nih Zubair bin Awam. Ni mereka orang muda yang berjasa dalam Islam. Ni mereka yang bantu Islam. Sabit, jadilah pemuda, jadilah orang Islam yang bantu masyarakat. Hak tambah, jadi orang muda yang disapah masyarakat. InsyaAllah ni. Haa, tu dia. Mung tak seksa. Puan Allah Ta'ala mai pengpaya septin. Kamari akhir kata, telah ciwit. Mai pengpaya septin. Telah ciwit. Sama hidup kita ni. Telah ciwit. Kau rob to pom melek kun kru. Jaya caya lah. Telah ciwit. Kena patuh. Kena taat kepada ibu bapa. Saya nak tanya ni. Hei adik-adik belajar jatuh tina ni. Kita biasa lawai rumah apa? Biasa tak? Biasa gedak wi ibu bapa kita sakit hati. Biasa gedak wi bapa kita teriak. Kena minta maaf. Ya gini. Marilah ilmu banyak mana, amalan banyak mana, lebih setara mana, kalau ibu tak reda dengan kau lah kita. Memikar lah kita. Sampai kena minta maaf. InsyaAllah ni. Mudah ya. Ma. Maaf ke dek atik. Bah. Maaf ke. Saya kata sepatah ya. InsyaAllah ni. Pajab kecek. Jangan wisoro tu derah. Lebih ada mopo. Ni kata-kata sedap kata kemek dia. Kon ke mekiau, mekiau tu. Kon ke mekiau. Itulah biar duit kiau. Ada setengah anak dia panggil air kuai kemek. Air kuai hiasa cuman ha. Orang mana-mana anak. Kau berkecek lah ni. Tak berkat dalam hidup dia. Nak ayat satu kisah ni. Ada satu kisah. Ada satu sejarah. Ada seorang pemuda. Sahabat Nabi SAW. Dia ni. Duk tawah Baitillah Al-Haram. Duk tawah Baitillah. Tiba-tiba Nabi duk perhati dia. Nabi duk perhati dia. Nabi duk tengok dia ni. Tiba-tiba bahu dia ni jatuh. Bahu dia lekap. Bahu dia terlepas bawah. Lalu tu Nabi tu tengok dia ni. Nabi tanya dia. Hei seorang muda.
Hei seorang fulan, aku pelik tengok bahumu ni. Gana bahumu jatuh, gana bahumu lekak. Lalu tu seorang muda tu jawab, bahu aku ni, aku duk pikul ibuku, aku duk galah meku. Di mana saja ibuku nak pergi, di mana saja ibuku nak pergi, aku galah pergi belakang. Ini seorang muda yang patuh kepada ibu dia. Kenapa lagi tu? Lalu tu Nabi peluk dia, Nabi dakak dia. Masya Allah, bertuahnya hei orang muda, bertuahnya hei si fulan, mu dapat taat kepada ibumu. Sampai hei para pelajar, nak berkah hidup kita ni, kena baik dengan ibu bapa, kena taat ke ibu bapa, kena kecek malah. Insya Allah ni, kau rupta pome lek kun kru guru kita. Eh, dengan cikgu ni penting. Eh, dalam ngaji ni dia nak berkat. Eh, dia berkat sikit, tak apa dia berkat. Supos kerak, walaupun guni tak apa, tapi timnya berat. Ha, nak dah. Kau tu kerak pelik tu. Ada orang mama ni pelik pautah dia. Pautah dia ni 100 pound ya. Tapi dia pergi jual 2 hari 10 guni. Tengok berkat sekerak dia. Ha, kerana puluh guni, hak dia seguni curi 9. Ha, dia berkat-berkat ke jamaah tau. Kita nak berkat, kalau kita nak ilmu berkat, kena ada 3 ni. Yang pertama, kena khidmat pada guru. Yang kedua, kena taat. Yang ketiga, kena hormat. Kena lakah 3 ni. Khidmat, taat, hormat, barulah dapat berkat. Kalau kita tak khidmat, tak taat, tak hormat, orang ini mustahil ilmu dia nak berkat. Ilmu nak berkat kena 3 ni. Khidmat, taat, hormat. Kena khidmat ketua guru, kena taat ketua guru, kena hormat, taat, khidmat. Mudah-mudahan kita taat, kita hormat, kita khidmat, dapat keberkatan. Apabila hidup kita berkat, gi di mana-mana, kita dapat selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itulah lebih kurang. Nawi kita para pelajar agama-agama pakai mikirlah, sebab kita nak berjaya. Tak itu. Kita nak jaya dunia akhirat, itulah dia. Semaya jangan tinggal, ngaji wi rajin, benda dadah jangan main, kita ngaji wi sungguh, tok guru kita hormat, ibu bapa kita taat, barulah selamat hidup kita dunia sapa akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ah, tu di antara ni. Ah, kamar dia bahasa cukup dah, eh? Boleh dah. Boleh dah. Ah, bahasa sekat tulah sebab saya ni suara tak agak. Eh, dia pakai suara samrong dah ni. Suara sungguh tak terbaik dah. Nak dengar suara sah? Kalau sungguh tak terbaik dah. Kalau kita tak boleh tak terbaik dah. Dia pakai suara samrong. Ibarat kalau terosak ni. Ia terosak ni. Baik mampu pakai power bank dah. Mujur dia power bank. Sampai tu doa lah ke saya. Ya Allah. Ya Allah Ta'ala tambah power bank ni banyak. Ah, sebab bateri mampuh dah. Sampai hei manusia, jaga otak molek, sebab otak semua bateri terosak. Otak semua bateri terosak. Lah mana bateri terosak ada 3. Bateri sehat, bateri bekok, bateri mampuh. Otak, otak sehat, otak bekok, otak mampuh. Eh, kena ada bateri sehat. Terosak kalau bateri sehat ni, cah setah telamu. Supaya hari ni, walaupun kita dengar muzakarah sejak lebih-lebih, tapi orang di otak sehat, dia mikir boleh. Semua dia di mulai. Sebab semua kena mikir. Semua miwai hai kit, setik miwai hai cai, wajai miwai hai rak, opak miwai prak. Allah Rabbi ya Karim. Ini otak sehat. Yang kedua, otak bekak. Sopo bekak lah nak bekak. Tekecah masuk. Wecah mampu. Tok-tok bekak. Teka dengar we ceramah. Kenapa? Mula sudah ceramah, tak berasa apa. Hotu bateri bekak.
ada so lagi terosak tawon ocah tak so tu bang apa nak tukar bang hobi meta kena otak apa napa tu kenapa nak weh gini punya mapoh cahaya gini ya mapoh so Melayu mati tu arah lagi mata ya mutu mautan mati Melayu mampus ha ya lah dah Allah Rabbi napa ni sahabat tu ngajilah biar baik to'a guru to'a ibu bapa mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat amin ya rabbal alamin insyaAllah ni kemudian saya rasa cukup untuk kita pada pertanding sekiranya ada silap ada salah ada tersinggung sedikit sebanyak harap minta maaf ni harap minta maaf dan sebagai akhir saya nak sudah ingat hal tadi nak berjaya hidup ingat tiga alih bo to alih 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 bo to to titok ha gini dekat titok ni titok tak sah gapo titok geletik tak rotok tu titok 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 geletik tak rotok kodop decau poret kesau oma banyak tak malu kano gigi gongo muka apa bewa gerai aku tengok boleh takir dengan macam tak sah lah alih Allah alih Islam alih ibu bawa bapa tak tuntut ilmu baru jaya lah hidup kita. Kau tambah alih ikan, bawa burung, bawa boya, toto rosak. Kau tu tambah. Kenapa ni? Maka sekat tu saja. Amu terima kasih kepada sahibul madrasah, sahibul bait, sahibul fadilah, tuan guru kita dan para ustaz, ustazah semua yang hadir bersama pada pertanding, para pelajar semua dan kepada kau ibu kau bapa yang hadir bersama pertanding. Sekiranya silap, salah, sikit sebanyak, harap minta maaf. Hei adik-adik, kalau saya dah kata, tengok-tengok dah. Maaf tak kita? Tamah. Kalau tamah, tahlah. Maaf tak? Maaf. Tamah. Maaf kita maaf. Maaf. Halah, 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 halah. Allahu Rabbi. Amaka wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ازنا علما نافعا وبركة اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله تقبل يا كريم dari sambil beliau sebagai ataupun selaku